Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi, touring lagi, masih touring tour di Indonesia, guys. Ini kita menungguin masih versus V-Storm. Itu Marshall. Ini kita lagi nungguin rombongan masih banyak ketinggalan. Bentar kita nyebrang. Pemandangannya gokil. Mantap. Udah pada mau persiapan nih. Yuk kita naik yuk. Kita naik ke motor. Karena sana kita matiin dulu. Takutnya lagunya bocor. Ini Marshall udah pada masuk nih, Marshall lagi nih. Tuh. Iya kan? Yuk. Kita naik saddle up. Pemandangannya tuh lihat guys, ada kayak tebing-tebing gitu, kirinya pantai. Mantap ya kalau kalian ngambil track ini sih. Ini versus 2.5 udah siap pakai kamera buat ngambil shot-shot gitu nanti. Ini kayaknya Marshall lagi koordinasi sama polisi setempat untuk ngamanin jalan deh. Tuh, oke, udah pada di pinggir-pinggirin juga. Karena sepeda itu kenceng banget guys, sumpah gua gak bohong. Apalagi turunan gini, itu makanan mereka deh tuh. Ngeri-ngeri banget, kemarin sempat ngeliat juga yang Inazuma aja ya, endurance 50cc aja ya. Itu aja putus guys, gila udah di gaspol, putus loh, kalah sama sepeda. Lagi boncengan ya Inazuma ya, gila. Gak ngerti lagi tuh mereka lari berapa, bener-bener kenceng banget, parah. Awas. Kita masuk. Jadi ini banyak anjing-anjing gini guys nih, bahaya banget. Anjingnya kalau kaget, kalau panik itu langsung bisa ke tengah-tengah jalan gitu guys, bahaya banget makanya. Jadi lebih baik kita kasih sign aja kalau bahwasanya kita ada orang-orang yang lagi ngebut. Ini gue agak sedikit ngantuk nih guys, jujur aja kalau gue nggak sambil ngevlog, gue bisa tidur kali ya. Tadi udah bener-bener udah merem-merem gitu, bahaya banget, panas soalnya ini. Alhamdulillah dikasih cuaca enak ya kan. Jadi ya udah itu aja sih paling minusnya, karena kurang-kurang tidur tuh, banyak anjing-anjing gitu. Oh god, guys, kalian harus lihat ini. Ini full kabut, udah kayak di Silent Hill. Gue di belakang mobil documentation. Ini literally udah gak kelihatan apa-apa, gelap banget. Awas. Ini pandangan sedikit banget, dapetnya paling cuma 10 meter. Aduh, gila, dingin banget. Fog lamp gue udah gak tembus, rigid industry gak tembus. Udah deh, ini pasrah aja. HID udah gak ada tembus-tembusnya nih guys. Bener-bener kayak di Silent Hill. Gokil. Ini licin banget lagi di jalanannya, parah. Wow. God, gokil. Aduh, ini makin terus naik terus, nanjak terus. Gue gak tau di daerah mana. Sumpah nih orang Bali, gue baru sekali. Guys, yang orang Bali nih, for your info nih, baru sekali gue di Bali lewat jalan ini. Ini seru banget, sumpah. Jalannya kelak-kelok walaupun gak semulus itu ya, tapi licin banget guys. Aduh, parah ini banget, slippery banget. Gokil. Tuh depan aja like bar polisi sampe gak kelihatan. Parah. Ini lebih gelap daripada dari puncak nih. Kayak di Cibodas nih, bener-bener aduh gelap banget, parah. Gak kelihatan apa-apa. Gokil, gak kelihatan apa-apa guys. Ini pakai dim juga gak ada gunanya nih. Bener-bener, aduh. Ini gue liat GPS aja udah. Awas. Mobil udah gak kelihatan. Sumpah. Aduh, kacau. Gelapnya seada-adanya nih guys. Gokil. Ini gue backup polisi aja nih ya, patwal ya kalau yang ini ya, dari Bali nih kayaknya, ranger ya, dari daerah sini. Gue bantu backup aja nih, kasihan nih, karena bener-bener ininya, aduh ada anjing lagi. Anjingnya lucu banget. Ini kita bantu backup di kanan aja polisinya. Damn, gak kelihatan apa-apa. Oh gila nih racer-racernya tadi panas.
awas 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 awas. Gokil, bantuin pak polisi kayak gini susah banget guys. Jalanan belum steril soalnya di depan belum ditahan. Gokil, gokil kerjanya pak polisi nih. Lihat di maps tuh guys, jalanannya masih terus nguler, terus nanjak nguler ini, gila gila gila. Wah, subhanallah jalanannya. Ini kita bantu backup pak polisi ya guys ya, bukannya arogan apa gimana gimana, enggak, kita bantu backup marshal dan pak polisi karena ini jalan belum steril, sementara pembalap-pembalap di belakang udah nempel. Bahaya guys, kalau sampai terjadi apa-apa yang ada nanti Indonesia di mata UCI atau di mata internasional jadi kelihatan nggak siap, jelek ya. Fail banget sih, bukannya mau arogan, nggak pak, pak. Ampun pak, kita nggak mau arogan pak, sumpah demi Tuhan kita nggak mau arogan pak ya. Jangan salah persepsi ya pak ya. Maaf ya pak, maaf pak. Oke, nanti kita lanjut lagi guys kalau ada lebih seru-seru lagi. Ini gue butuh konsentrasi dulu, oke? Gue RG700, ciao! Ah guys, akhirnya kita persiapan nih di deviation. Yoi! Jadi kita gantian. Kemarin-kemarin Marshall duluan masuk, baru yang geng-geng Moge ini masuk. Sehari ini kita masuk duluan nih guys. Kita moge-moge dulu, baru moge-moge Marshall, baru kita. Hai? Yoi! Bali, Bali. Oh, udah sampai Bali nih. Nyalain motor. Kira guys, finally tour di Indonesia 2018. Oke, kita masuk yuk. Groom Wagon udah masuk. Kita disuruh duluan. Sampai Bali kita selesai juga. Tour di Indonesia lancar jaya guys. Gokil. Finish tour di Indonesia kita dari Jakarta. Kelar, gokil. Yo, kayak gitulah guys. Ini akhir daripada rangkaian tour di Indonesia. Rasanya ternyata begini toh. Oke. Ini kita ke, gua nggak tahu nih kiri apa kanan apa kemana. Bosnya udah nih dalam Groom Wagon. Marshall nih, gokil nih kerjanya, luar biasa konsentrasinya, mantap ini, bukan sembarang rider nih guys, konsentrasinya luar biasa, terus, Marshallnya gokil sih officialnya, mantap, sampai jumpa lagi di next trip, Marshall, oke, sip. Parkirnya dulu. Oke, kita cari parkir dulu guys. Nanti baru selesai ini kita lanjut lagi vlogging-nya. Oke, gue RG700. Ciao. Thank you banget ya guys yang udah like, comment, subscribe, yang selalu mantengin RG700 ya. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog berikutnya. Sampai jumpa lagi di touring-touring berikutnya.
gue dari Bali Denpasar. Yes, kita menang. Hore! Bali juga. Cabut. Assalamualaikum.